pagi Sobat YouTube. Oke, sekarang tanggal 15 Desember 2020. Oke guys, ini saya akan membagikan tutorial guest terbaru. Oke, ini gimana cara merubah nada dering WhatsApp menjadi nada dering iPhone guys 12 Pro. Oke, di sini kita tanpa menggunakan aplikasi guys. Oke, gimana caranya? Langsung saja kita coba. Oke, langkah pertama kalian silahkan download guys. Oke, untuk link. Oke, ini guys, nada dering iPhone 12. Oke, untuk link saya taruh di deskripsi guys, bisa kalian download sendiri. Oke, ini nada dering iPhone 12 guys. Oke, kebetulan punya saya, sudah saya download guys. Oke, kita masuk ke WhatsApp guys. Oke, di sini kalian masuk ke setelan. Oke, kalian pilih notifikasi. Oke, scroll ke bawah, pilih panggilan. Oke, ada dering. Oke, di sini sudah muncul guys ya ini. Oke, jika belum kalian ini masukkan ada dering lainnya, kalian cari. Oke, ini jika kalian sudah download otomatis akan muncul ini guys di pilih track musik. Oke, ini ada dari iPhone. Oke guys, jatuh kalian tekan OK guys. Oke, otomatis muncul di pilihan ada dari guys. Ini ada dari iPhone. Oke, sangat simpel sekali gimana cara mengganti nada panggilan WhatsApp menjadi nada dering iPhone guys. Oke, itu mungkin tutorial dari saya guys, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan notifikasi guys. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.